Andrea Miranda. Hai. Hai. Kamu jawabnya hai mesti itu ada nadanya mestinya. Kamu nyanyi kan ya? Hai, hai. Cuaca dingin tiba-tiba suaranya kayak gitu. Jadi pengen serem, kehangatan. Jadi serem. Oke, enggak serem-serem juga kali itu mah cantik. Oke, ngomong sama Andrea Miranda cantik, browsing-browsing nonton videonya juga. Punya karya terbaru adalah Aku Cinta Kepadamu featuring Tohpati. Yes. Project yang menurut aku kece banget. Tapi kalau ngomongin tentang kamu adalah kamu pernah sekolah atau ikutan di panggung musikal New York Film Academy Amerika Serikat dan juga anak musisi dari dua orang yang sangat besar di Indonesia yang ada depan saya. Perlu disebutin gak namanya? Gak enak tahu sungkan tahu. Kamu aja. Hari ini didampingi sama siapa sih interviewnya? Hari ini. Oh, gitu ya. Lempar. Okay. Hari ini aku ditemenin sama Pak Cie, Bapak ya. Bapak Purwacaraka dan Ibu Dian HP. Oke, beliau itu adalah orang-orang yang sangat-sangat dikagumi di dunia musik Indonesia ya. Dan dengan harapan juga kamu bisa dikagumi di musik Indonesia. Amin. Lewat karya bermusiknya dong. Amin. Aku ya. Baca juga browsing kamu melibatkan Budapest Music Orchestra. Skor itu dilakukan live streaming juga di tiga negara. Itu gimana ceritanya kamu bisa dapat link-link sampai ke situ? Ih, anak muda ini hebat sekali. Oke. Jadi mereka tuh punya kayak situs sendiri yang kita bisa login gitu. Oke. Okay. Lalu di situ kita dapat video sama audio call sekalian sekaligus gitu. Jadi kita bisa dengar langsung dan melihat langsung proses rekamannya. Okay. Which is itu cuman memakan waktu selama 4 jam saja untuk satu album. 4 jam saja untuk satu album. Ih, gila banget, luar biasa. Tapi yang pasti juga harapannya untuk keseluruhan album ini sendiri apa sih? Pada saat membuat album ini lebih fokus ke arah emang keinginan untuk berkarya aja gitu. Berkarya. Pengennya fokusnya cuma ke situ aja. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, oke. Cuma setelah jadi ya otomatis adalah harapan bahwa si karya ini juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Oke, luar biasa. Keren banget Kak Andrea. Makasih. Gimana sih cara menjaga kualitas suara? Menjaga kualitas suara yang pasti harus rajin latihan soalnya biar enggak kaget kalau tiap nyanyi. Jadi di maintain gitu teknik-tekniknya. Jadi Ada pantangan makan gitu nggak sih? Kalau aku nggak boleh makanan yang harganya murah. Kalau aku terus agak sombong ya. Congkak ya? Iya, congkak banget sayang. Nasi gitu ada dikurangin atau apa gitu? Makan lapar dong kalau makan nasi. Ya santai bu, ibu ngegas banget ya ngomongnya. Kaget saya. Lapar. Saya juga lapar. Yang terakhir seperti biasa kan ungkapan ini sebagai ungkapan aku cinta kepadamu tapi dinyanyikan. Boleh. Buat teman-teman di Bali. Boleh ya? Boleh dong. Oke, gimana? Andrea Miranda. Aku cinta kepadamu. Demi Tuhan, aku cinta kamu. Kau belahlah dada ini. Pasti ada kamu. Thank you banget udah nyanyiin buat aku. Aku tahu kamu cinta, enggak usah pakai belah dada. Gua udah tahu kalau gua ada di situ. Thank you, sukses buat lo. Thank you. Gua tunggu lagi karya-karyanya. Keren. Thank you.